Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluaran Nyerongkop ya. Hari ini hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 ya. Kami berada di lokasi panen raya yang akan dipanen oleh Ibu Wali Kota Singkawang, dan tentunya rencana jam 7.30 ya kegiatan panen raya kita di Kelurahan Nyerongkop ini. Dan kami sampaikan hadir pada kesempatan panen raya ini adalah Ibu Wali Kota Singkawang yang akan secara langsung ya. Nah, ini suasana di area persawahan yang view-nya Gunung Poteng ya, Gunung Raya dan Gunung Jempol, dan tentunya ini eksotik sekali ya, sahabat Kota Nyerongkop. Kita perhatikan ini Pak Tarjo Pemazlan ya, penyuluh PPL ya, luar biasa. Kelurahan Nyerongkop bisa siapa jadi Pak. Ini sudah ramai ya, sahabat Kelurahan Nyerongkop ya, dan Ibu Kepala Dinas Ibu Dwi Anti tadi pertanian tantangannya sudah ada di lokasi. Nah, ya semoga saja sukses ya ini kegiatan kita pada hari ini. Masyarakat sudah berdatangan ya, tampak view yang indah yang bisa kita pandang dari sini ya. Ini tak jauh dari lokasi Batu Blimbing ya, masih satu kawasan, satu RT juga. Oke, demikian sama kan. Ada lokasi panen raya yang akan dilaksanakan oleh Ibu Wali Kota Singkawang ya. Ini kita lihat pandangan view-nya yang luar biasa, dan tamu undangan sudah hadir ya untuk menyerap ya. Nah, kita lihat ini view-nya, hamparan luas padi ya, sawah di sini kurang lebih 23 hektar ya, dan kita bisa melihat bersama. Ini view-nya sangat indah lagi, subhanallah ya. View yang luar biasa cantik sekali, dan di sini akan menjadi kawasan salah satu wisata edukasi, wisata wisata tani ya. Oke. Okay. Ya. Sampai. Assalamualaikum Bu Kadis. Ada. Ya memang canggih ya, tinggal foto, tinggal ano ya. Sahabat Kelurahan Nyerongkop ya, hamparan gunung yang tampak di hadapan kita ini dari Gunung Pasi ya, dan dari Gunung Roban. Nah, ini terus berjajar lagi ada Gunung Poteng ya, Gunung Jempol, Gunung Raya. Nah, ini gugus gunung-gunung ini sebut Gunung Raya ya. Cantik sekali. Tentunya nanti kita akan bisa menjadi salah satu objek wisata yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Singkawang ya, untuk ya bermain di sini, membawa kesana keluarga, dan tentunya pasti mengasihkan ya.